tersirat semakin ku buru. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara, dari puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi. Segalanya pasti kan terbukti nanti. Yang lelaki kok pengen saya. Anak yang perempuan tu kok punya banget. Yelah, yang buruk semua saya. Tahu tak apa? Ni, tutup lah kat sini. Sampai dia risaukan sangat abang. Budak-budak zaman sekarang ni, manalah nak dengar cakap ibu bapa. Kita nasihatkan salah. Dah bila tak dinasihatkan, serabut pula perangai diorang. Kita ni, sebagai ibu bapa, kenalah menyelami emosi masalah remaja ni. Buat pendekatan yang lebih mesra. Tanamkan rasa kasih sayang sebagai sebuah keluarga yang harmoni. Tapi bang, keadaan sekarang ni tak sama. Abang janganlah letakkan semua kesalahan anak dara kita tu dekat atas bahu saya. Sebagai khalifah, abang jalankanlah tanggungjawab abang juga. Masalah anak kita ni hanya kecelaruan minda, transisi jiwa remaja menjadi lebih matang. Mereka cuba mencari keseronokan di luar sana. Hanya sekadar memenuhi kehendak hati tanpa memikirkan natijahnya. Apa pun natijahnya, bang, abang tetap juga kena bertegas dan tetap juga kena nasihatkan anak kita tu. Yalah. Oh, betul lah. Aku dah kata dah, tempat tu memang keras. Ni, dulu si Seman pernah terjatuh kat situ. Tengok sampai sekarang tak boleh berjalan. Nak bercakap pun tergagap-gagap. Bini dia bawa lah dia pergi berubat. Tak boleh. Itu menunjukkan penunggu tu lagi kuat. Macam mana kita nak bantu dia? Ni si Jiman pula. Memang betul cakap kau. Dulu, aku pergi ke kawasan tu. Aku bawa 5 ekor kambing ke kawasan sungai tu. Aku pergi kencing. Kemudian tu aku datang balik. Aku datang tinggal 4 ekor saja. Aku tak syak lagi. Takkan orang yang buat, takkan manusia yang buat kan? Memang jembalang tu punya kerja. Esoknya aku pergi ke sungai tu balik. Aku jumpa bakai kambing tu. Kalau macam ni kita kena usulkan perkara ni kepada Tok Ketua supaya Tok Ketua dapat beritahu kepada Wak Kasap. Ah, Wak Kasap dapatlah pagar tempat kita supaya dia tak kacau lagi penduduk-penduduk kampung. Oh, Wak Kasap tu memang hebat. Apa kata kita bagi tahu dekat Tok Ketua? Saudara-saudara sekalian,
kita jangan percaya dengan bomoh-bomoh ini. Kerana semua itu syirik. Syirik hukumnya. Kenapa kita tidak berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah? Allah ada berfirman dalam surah Al-Lail ayat ke-4 hingga ke-10 yang bermaksud usaha kamu memang berbeza-beza. Adapun orang yang memberikan dan membenarkan adalah pahala yang terbaik. Maka kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang merasa dirinya cukup serta berdusta pula perkara yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya yang sukar. Dalam agama kita juga mengajarkan bahawa setiap penyakit itu ada obatnya. Kita kena usaha dengan cara yang betul. Bagus. Tak elok lepak malam-malam ni. Tak apa, saya minta maaf. Lain kali jangan buat lagi.